مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله ما لم يتمكن أئمة المجتهدون على إمام مجتهد ومن سار بسيرهم وسلك مسلكه وَنَهَجَ مَنْ هَجَهُمْ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ Demikian pula orang yang mengikuti jalan mereka, jalur mereka. Dan berjalan ada di jalan mereka dan seperti para salaf sufia radhiyallahu anhum ajma'in Sada Sufiyah ini adalah golongan orang-orang yang lebih fokus memperhatikan batin daripada dohir. Dohir tetap diperhatikan. Tapi batin lebih difokuskan lebih diperhatikan. Dan itu semuanya lewat tahdzib dan riyadhah. Lewat uh, pentaklukan nafsu lewat pembersihan hati. Karena itu dikatakan at Faman fi khulugih, fi Tasawuf itu sebenarnya membentuk akhlak yang bagus, dohir dan batin, adab yang baik. Gimana hatinya kamu ini nggak sombong, nggak hasut? Gimana hatinya kamu ini nggak ada kebencian? Gimana hatinya kamu tadi itu bersih, rahmat sama orang, nggak merasa terhebat, terbaik? Karena itu siapa orang yang tambah bagus akhlaknya berarti tambah naik martabat ketasawufannya. Jadi bukan tasawuf itu adalah rambut ruwek-ruwek, kuku yang panjang, gigi yang kuning, kemudian bau yang tidak enak bukan itu tasawuf. Kalimat tasawuf ini juga diambil daripada golongan para sahabat yang mereka tafarruh mengosongkan diri daripada urusan duniawi lebih banyak berkhidmat untuk Allah dan untuk Rasulnya mereka yang dikenal dengan ashabus sufah Mereka tidak berpikir dengan membangun bangunan yang indah, berpakaian dengan pakaian yang mahal, pekerjaan yang maju, tapi mereka ada tinggal di masjid, makan seadanya, bahkan kadang-kadang tidak makan, yang penting mulazamah mula ibadah, dan mulai zamah dengan Rasulullah SAW Ashabut Sufah Karena itu mereka dikatakan Sufi Karena mengikuti para sahabat Ashabus Sufah Itulah orang-orang yang tasawuf Orang-orang yang demikian ini mereka lebih senang dengan penampilan dubul. Tidak necis. Dubul. Orang-orang yang demikian ini lebih senang dengan sutur dan khumul. Tidak mau dikenal, tidak mau disanjung. Orang-orang yang demikian ini lebih senang al-khulwah wal-uzlah. Menyendiri, menghindar daripada kumpulan-kumpulan lebih banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mereka mengikuti juga seperti Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani yang dikenal bagaimana mereka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan nanti di mahsyar diumumkan liyagum Sayyidut Tabi'in hendaknya bangun pemimpin para tabiin faqama Uwais al -geroni. ternyata Uwais al ini bukan orang yang berpenampilan seperti sekarang necis serpannya mahal pakainya bagus orang yang hitam segi wajah biasa ndak bukan ganteng malah pernah kena penyakit belang tapi di sembuh hanya tersisa belang ada di pundaknya. Wes negara ini dia adalah orang yang buruh yang dia tadi itu membersihkan kandangnya unta. Tapi selalu kepalanya merunduk kalau malam hari dia mulai menangis merunduk karena haya min Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang terunggul Bagaimana Rasulullah SAW ingin menunjukkan Kue segarane ini adalah magamnya tinggi Sekalipun lebih afdal Sina Umar dan Sina Ali Diwasiatkan oleh Nabi Cari Uwais Al-Gharani Dan mintalah doa kepada dia Karena doanya dia Diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap tahunnya Sina Umar bin Al-Khattab ini Kalau musim haji Tanya eh orang-orang yang haji mungkin hajinya nggak seperti sekarang ini jutaan mungkin ribuan begitu atau puluhan ribu rombongan Yaman di mana kami ada perlu dengan rombongan Yaman kumpul rombongan Yaman rombongan yang dari US mana kumpul dari US eh rombongan dari Goron mana kumpul yang dari Goron eh yang dari Goron anak, -anak mau tanya ada yang kenal Uwes enggak? Uwes. Yang tanya Amirul Mukminin Sini Umar. Tentunya UAS ini mungkin, mungkin ya. Orang alim yang terkenal. Atau orang bisnismen yang sukses atau apa yang dicari, dicari Amirul Mukminin wes wes nggak ada wes ya nggak ya, ada ada kok ada coba cari Uwes oh, ada itu wes wes tapi agak kurang waras kata dia di mana ya itu itu bagian itu yang jaga unta kami itu wes itu datangi ya Arisna Umar dan Ali. Assalamualaikum ya Uwes. Dijawab Waalaikumsalam Aku Umar dan aku Ali Nabi kirim salam dengan anda Nangis wes Aku beriman dengan Nabi Aku ingin ketemu dengan Nabi Tapi aku punya ibu yang sudah tua Yang selalu membutuhkan pelayananku karena itu aku nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan Nabi. Wes, Nabi kirim salam dan suruh doakan kami. Ayo doakan kami. Maka Wes mendoakan. Karena perintah Nabi. Wes, udah nggak usah kembali ke sana. Tak buatkan rumah, kata Syed Kamu tinggallah dari sini, maaf Sena Umar, saya Ali ini pertemuan kita yang pertama dan terakhir setelah ini saya akan mengembara lagi jadi uas ini kalau sudah dikenal oleh satu orang aja bahwa dia menasolehin orang yang baik lari cari tempat yang tidak dikenal senang kalau dianggap orang yang nggak berharga Akhirnya beneran. Wes setelah itu nggak ada kelihatan lagi kecuali di perang Siffin waktu itu meninggal dunia syahid membela Sina Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang pun kuburannya nggak ada yang tahu. Wesel Garani dikenal ada di mana-mana dari di Rasul pun memberikan isyarat bahkan dalam satu hadis inna fi ardil yaman yaitu mengisyaratkan kepada al-Gharani inilah jejak al-Gharani yang diikuti para ahli tasawuf karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan ahli tasawuf itu adalah mengikuti ada kelompok Fatimiyun yang mereka itu adalah al-Bid'ah itu dan ini, ini kenal Inti baca kita tasawuf. Mereka adalah pengikut para sahabat. Mereka orang yang cenderung untuk penakluk nafsu. Mereka adalah orang-orang yang tafarruh li ibadatillah. Mengosokkan diri untuk ibadah kepada Allah dan khidmat kepada Allah dan Rasul seperti ashabus suffah. Mereka pengikut jejak daripada Uwais al -Gharani. Mereka adalah orang-orang yang lebih mempentingkan kebersihan batin daripada penampilan seksi dohir. Itulah atas ahlut tasawuf. Karena itu, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Fahaula humus sawadul aqdam. Mereka adalah as-sawadul aqdam, kelompok yang terbesar. Wal firgatun najiyah. Pengikut seperti a'immah al-mustahidun, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sadatun Nasaf, Sufiyah, mereka as-sawadul-a'zam, golongan yang terbesar, dan firgatun-najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa mereka dikatakan kelompok selamat? Idhumus sadikuna alama alihi Rasulullah. Karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah wa ashabuhu radiyallahu anhum dan para sahabatnya radiyallahu anhum kuncinya. Kalau Anda lihat Nabi, kehidupannya adalah kehidupan sederhana. Bisa dikatakan Nabi itu mau menjadi contoh tasawuf. Bagaimana doanya Nabi? Allahumma isri sarar sarirati wa alaniyati waj'al sarirati khairan min Ya Allah Baguskanlah hati kami Dan bohir kami Jadikan hati kami lebih baik Daripada bohir kami Kamu lihat bagaimana Nabi makannya Tidak dengan darafu. Bahkan Kadang-kadang beberapa hari tidak makan Kamu lihat Nabi meninggalkan berapa Pakaiannya kamu lihat bagaimana rumahnya Nabi? Kamu lihat bagaimana kehidupannya Nabi? Tafarroh ibadatillah. Kamu mau lihat bagaimana kumpulannya Nabi? Dengan fukara wal masakin. Karena itu jangan dikatakan orang sufi itu adalah orang muftade goblok ini. Itu mengikuti Nabi. Itu mengikuti sahabat itu mengikuti orang-orang yang saleh itu mengikuti wais negara ini itu orang-orang yang hebat mereka sawadul a'bam kelompok yang selamat yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi wasallam. lihat Sina Umar bagaimana kehidupan Sina Umar bin sekalipun seorang amirul mu'minin dengan jubah yang tambalannya 17 Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Itulah orang-orang panutan-panutan tasawuf, kalau orang-orang ahli tasawuf. Mereka sawadul azam. Nah, pengertian sawadul azam ini bukan mayoritas. Nah, ini keliru orang. Lu itu zamannya dulu itu yang membenci ahli bait kan banyak sampai di caci ada di Mana-mana di 80 mimbar. as sawadul ini bukan mayoritas. as sawadul as-salihun, kebanyakan daripada golongan itu. Udoma'uhum, sulaha'uhum, ulamaa'uhum. as sawadul -a'dam. Kalau Anda lihat bagaimana? Al Imam Ahmad mati terbunuh, Al Imam Malik sampai disiksa. Kenapa pemerintahannya yang berkuasa saat itu adalah Mubtadi? Orang-orang Ahlul Bid'ah di luar Ahli Sunnah wal, wal jemaah. Saat itu Khawarij juga pernah menguasai. Bahkan bagaimana mereka Mencetuskan laknat kepada Zainal Ali di setiap mimbar Selama 80 tahun Yang akhirnya Ditiadakan oleh Zainal Umar bin Abdul Aziz an 80 tahun Jadi setiap khutbah Jum'ah adalah laknat Zainal Ali Zainal Umar bin Abdul Aziz Menghapus itu tidak serta-merta Kenapa? Orang menganggap bahwa itu adalah termasuk bagian kesunahan khutbah Jum'ah melaknat Sayyidina Ali caranya gimana nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu jadi Sina Umar Aziz memanggil satu orang Nasr Nasrani Kamu tak kasih duit Nanti tengah-tengah aku khutbah Jum'ah Kamu berdiri menyatakan Amirul Mukminin, aku punya anak laki-laki seneng dengan anak kamu perempuan. Aku mau pinang anak kamu. Mau anak kawinkan dengan anak kah? Anak kamu. Aku akan jawab, nggak bisa, nggak kufu. Anak kami muslimah, anak kamu bukan muslim, nggak bisa dikawinkan. Kenapa? Karena orang yang bukan muslim itu masuk neraka. Maka teruskan. Loh, kalau begitu kenapa? Nabi kamu Muhammad mengawinkan putrinya Fatimah dengan orang yang kamu laknat. Bukankah orang yang dilaknat itu masuk neraka? Selesai tugasnya kamu. Paham nih. Akhirnya beneran Tengah-tengah khutbah jubah Berdiri dapat duit nih Nasrani Anak punya anak laki Senang dengan anak kamu perempuan Wahai Umar bin Abdul Aziz Amirul Menin Anak pinang sekarang Tolong dikawinkan deh gak bisa anak ente Bukan muslim Anak-anak muslimah Kenapa? Oh, bukan muslim Kami meyakini Dia di neraka Inna Allah dia mendapat laknat. Anak kami muslimah. Loh, Nabi kamu Muhammad ngawinkan dengan Ali bin Abi Thalib yang dilaknat di setiap mimbar. Dengan putrinya Fatimah Tuz Zahra. Kenapa baby bisa terjadi? Dengarkan muslimin. Mulai sekarang tidak ada boleh satu pun yang melaknat Ali bin Abi Thalib ada di mimbar. Akhirnya diganti Inna Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dulu Allahumma al an Ali bin Abi Thalib. Wa man ahabbahu wa man awanahu wa man gitu. Nah, yang dimaksud as-sawadul a'zham ini adalah sulaha orang-orang solehnya kebanyakan mengikuti itu bukan pemerintahan bukan orang awam tapi adalah sulaha'uhum as-sawadul akbom. mereka adalah kelompok besar dan inilah al-firqatul najiyah kelompok yang selamat karena nabi menggambarkan ummati ala al firga, bakal akan terpecah-pecah umatku ini menjadi 73 kelompok kullu hafinar masuk neraka illa wahidah kecuali satu siapa alladhi ma'ana alaihi washabi yaitu yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku inilah golongan para sadah yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa Wasallam apa saja yang diikuti panjang lebar Insya Allah akan kita teruskan yang jelas jangan percaya membuat rekayasa membuat karangan bahwa tasawuf itu adalah golongan fatimiyun golongan mereka itu ahlul bid'ah itu inti nggak ngerti sejarah inti nggak baca hadis inti nggak baca kehidupan sahabat inti nggak baca kehidupannya a'imah karena kamu hanya memelihara kebencian dalam hati kamu, kamu hanya mentargetkan diri kamu orang beriman, orang selain kamu adalah orang kafir, orang yang musyrik. Kamu hanya menfonis diri kamu ahlul jannah dan selain kamu alunar. Penyakit itu semenjak ada pada diri kamu maka kamu tidak akan tahu hak kamu akan menjadi orang yang buta selamanya dan kamu tidak akan bisa mengetahui kebenaran yang ada dalam ajaran Allah dalam ajaran Rasulullah dan ajaran-ajaran diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang itu penyakit dalam hati kamu jangan dibiara percuma inti baca hadis tapi inti punya hati nggak beres Inti baca tafsir, hati inti nggak beres. Dengki kebencian kamu tadi itu yang kamu pelihara. Sehingga gam, kamu setiap baca langsung memfonis. Masuk neraka semuanya, syirik semuanya, bid'ah semuanya, hanya inti dan golongan inti yang masuk surga. ajib Allah ciptakan surga hanya untuk inti dan golongannya kamu. Lah, nah, karena itu percuma. Semenjak kamu tadi itu punya hati yang tidak beres, Allah akan menutup nantinya jalan kebenaran bagi kamu. Baca yang benar dengan hati yang baik, kamu akan menemui jalur yang benar adalah yang dilakukan oleh al-a'immah, para a'immah, para sahabat dan para sadatina sufiyah. Itulah ajaran yang membimbing kepada kebenaran. والله أعلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا هل جيراننا بالمربع الخضرين من جانب الحي من علم ومن خبر بما نقاسيه من وجد ومن حزن ومن شجون ومن شوق ومن سهر ومن توجع احشاء ومن قلق ومن دموع من الأجفان كالمطر لو كان عندهم علم لرب تمام ركوا لذي سقم مشف على الخطر بعد المزار وقرب الدار من عجب فعجب لصب على الحالين مصطبرين لا باختيار ولكن حكم مقتدر ماض على العبد من نفع ومن ضرر رضا والا فصبرا للاله على اقداره فهو اهل الحمد والخير فيا نسيمات نجد احملي خبرا الى الاحبه مهما جست في السحر وبلغيهم تحيات ممسكة تهدى إليهم الأصالي والبكري واستطلعي علم أسرار قد استترات عني وظني أن العين كالأثري فليت شعري هل سعداه تساعدني بوصلة الشمل من قبل انقضاء العمر وهل جرى قدر بالوصل في قدم والامر والشان سبق الحكم والقدر يا صاحبي انت في لهو وفي لعب ماذا تريد بوصل الغني الخافرين محجب وجهه بدر وترته ليل وقامته كالمائس الناظرين وقد فنيت وولى الامر اكثره في غير شيء وهذا غايه الخسرين واقبل الشيب مع ضف ومع كبر وما الهوى بعد مس الضف والكبر فارجع إلى الله في سر وفي علن وترك هواك وهي الزاد للسفر وقد دنا سفر لا بد منه إلى قبر وباث وحشر رُّوحٍ والصور والحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل صلاتنا على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك, كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا الاسعد مخلوقاتك مخلوق سيدنا محمدين كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع للقدر أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما, كرما. وارزق الكل حلالا دائما لا أتقيا علماء نخضع بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام, الكرام الشرفاء وعلى الصبي مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلاف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل الفاتحة إلى حضرة رسول الله. سلم لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأحبه أخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه امين. <applause> ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسان يوم الدين ثم إلى رسول الله أحمد بن إيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله من الأخرى سيد العظم الفقير المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي عالمي علي يقيل أخوانه وابن علي محمد مال الدويلة والمقدمة ثانا حبيب الرحمن السقاف وأسره سكران وابن علي والشهاب ودين قد ملأ

ما إلى <سؤال> أروى أولياء البلدة ثم وخصوصا صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر بن سيدنا زكاب وسيدنا عفريمة ووالدينا ووالدكم وواتنا ووالدكم وموات المسلمين وحضر بهذا المجلس السابق أن نلحق لهم من طه الشر مغفور بركاته ما من مالهم وأن الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا ويملها بالأسرار الأنوار ويصلح قلوبنا وقوالبنا وسرائرنا وعلانيتنا واجعل قلوبنا خيرا من قوالبنا وان الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي المسلمين ويعافينا المسلمين واجمع شملهم وان الله سبحانه وتعالى يفتح لنا وعليكم العارفين بقنا وايكم في الدين واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وشهدنا لنا لا شهدنا علينا وعلى هذين يكون صريحة ومسلم الأباء في امه الجرسه نويناه ومن قصدنا وطلب طلبناه والى حضره النبي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا اخي الله صلاه المسلم. صلاه المسلم. ربنا تخبرنا انك انت السوري. تب علينا تب الرحيم ارحمنا يا رحم الرحيم ولنا غافلين. صلى <coughs> الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لله رب العالمين. لا اله الا الله.